Kesuksesan Rizky Billar hari ini diakuinya berkat dirinya mempersunting Lesti Kejora. Pernyataan ini didapatkan secara langsung dari Rudy Salim dalam kanal YouTube terbaru mereka. Rezeki Rizky Billar hari ini tidak usah diragukan lagi. Banjirnya keberkahan dan rezeki mengalir kepada papa dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini membuat orang-orang melongo. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Rizky Billar akhirnya ungkapkan secara belak-belakan keuntungannya bisa memperistri Lesti Kejora tanpa basa-basi. Rizky Billar dengan lantangnya menyebutkan jika ia memperoleh banyak keuntungan selama menjalin hubungan dengan Lesti Kejora. Keterangan ini telah didapatkan langsung di dalam kanal YouTube dari Rudy Salim. Sontak mendengarkan pernyataan dari Rizky Billar ini membuat warganet heran. Rumah tangga keduanya pun semakin hari semakin harmonis, apalagi semenjak kehadiran dari buah hati pertama mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Kehadiran Baby L telah melengkapi keluarga kecil mereka. Menikah dengan Lesti Kejora merupakan anugerah terindah bagi Rizky Billar. Ya, Rizky Billar mengaku beruntung sekali mendapatkan hati dari seorang Lesti Kejora saat hadir di YouTube Rudy Salim. Secara terang-terangan dan belak-belakan, bapak satu anak ini membeberkan keuntungannya kini menikah dengan Lesti Kejora. Kasih sama orang nasin aja. Jangan selalu Hal itu berawal saat Rudy Salim melontarkan pertanyaan seputar kisah asmaranya dengan sang istri. Apakah ada keuntungan yang didapatkan selama menjalin hubungan sama Lesti, tanya Rudy Salim. Tanpa basa-basi, Rizky Billar dengan lantangnya menyebutkan jika ia memperoleh banyak keuntungan selama menjalin hubungan tali kasih asmara dengan Lesti Kejora hingga menikahi Lesti Kejora hari ini. Salah satunya yakni memiliki anak Baby Leslar. Dalam sebuah unggahan terbaru dari Rudy Salim tersebut akhirnya didapatilah alasan sebenarnya dari Rizky Billar menikahi Lesti Kejora dan sederetan keuntungan yang telah didapatinya ketika menikahi Lesti Kejora. Sontak pernyataan dan jawaban di dalam konten terbaru mereka ini menuai ragam komentar dari netizen. Rizky Billar menyatakan keuntungannya menikahi Lesti Kejora salah satunya adalah memiliki anak Baby L atau Leslar Al-Fatih Billar. Rizky Billar ungkapkan keuntungannya selama menjalin hubungan hingga menikahi Lesti Kejora salah satunya yakni followernya semakin bertambah drastis. Oh banyaklah, saya punya anak, anak saya yakin bikinin program di televisi, sahutnya dilansir dari YouTube Prestige Production. Kan anaknya belum bisa ngapa-ngapain pak, tanya Rudy Salim kembali. Rizky Billar lantas membanggakan anaknya itu di saat masih balita, namun sudah bisa menghasilkan banyak uang untuk mereka. Belum bisa ngapa-ngapain aja udah menghasilkan duit, keren kan anak saya, ungkap Rizky Billar. Selain itu, Rizky Billar mengakui jumlah followersnya semakin meningkat drastis semenjak dirinya bersama dengan Lesti Kejora. Yang pastinya semenjak ada Lesti, followers malah nambah juga. Dua-duanya nambah, cuma saya lebih banyak dikit, pungkas Rizky Billar dengan nada bercanda. Di sisi yang lainnya, hebohnya seputar chat yang bocor dan juga video singkat yang dianggap privasi dari Rizky Billar kepada seorang membuat warganet geger hari ini. Kabar terbaru ini didapati langsung hari ini. Sebuah chat yang bocor dan juga video singkat dari Rizky Billar yang diduga dengan seseorang beredar viral hari ini. Isi chat tersebut dan video singkat tersebut memang sangat membuat suasana hati menjadi tidak nyaman. Pasalnya, hal ini sangat dianggap privasi bagi Rizky Billar hari ini. Chat tersebut beredar luas di laman media Facebook. Sontak melihat kejadian yang satu ini tidak disangka-sangka membuat beberapa akun fanbase Leslar Lover memberikan pembelaan serta keterangan agar kasus chat yang bocor ini tidak menyebar kemana-mana.
Kejadian ini dimulai dari beberapa akun di media Facebook yang mengupload chat dari Rizky Billar terhadap seseorang yang berisikan percakapan pribadi serta video yang berisikan sebuah video singkat yang juga disinyalir video bersama seseorang yang diduga itu adalah sangat rahasia dan privasi yang tidak layak dikonsumsi publik. Aduh. Mudahkah dimurahkan rezekinya? Banyak dari warganet yang menyatakan unggahan tersebut tidak pantas, lantaran menurut warganet kalau ranah privasi tidak usah dijadikan konsumsi publik. Hal ini dinyatakan langsung oleh warganet kepada admin di media sosial tersebut. Melihat chat dan video tersebut, sontak warganet yang menyaksikan secara langsung dibuat shock seketika serta memberikan laporan agar video tersebut di take down atau dihapus. Setelah memberikan peringatan terhadap akun yang bersangkutan di Facebook tersebut, akhirnya dihapus juga. Permintaan dihapusnya video dan chat tersebut berlandaskan karena akan berdampak buruk terhadap nama baik dari Rizky Billar, dan alhasil sudah berhasil diamankan beberapa akun yang mengunggah chat dan video singkat tersebut. Beberapa kejadian salah unggah ini memang kerap sekali terjadi akhir-akhir ini. Namun unggahan tersebut berhasil kembali di take down oleh warganet. Hal ini bisa saja menurunkan reputasi dari Rizky Billar, apalagi saat ini diketahui banyak sekali orang-orang yang ingin berniat jahat kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Namun setelah beberapa jam saat dihapusnya video tersebut, ternyata masih ada beberapa akun kembali mengupload ulang, dan inilah menjadi sumber masalahnya sehingga warganet kembali geram melihat kejadian yang berulang-ulang tersebut. Lesti Kejora sendiri juga tidak menanggapi kejadian bocornya unggahan yang dianggap privasi. Menurut Lesti Kejora, dirinya tidak mau mengambil pusing masalah seperti itu. Dengan demikian, diharapkan kepada warganet yang sudah menyaksikan unggahan tersebut agar bisa bijaksana dalam menanggapinya. Itulah harapan dari warganet. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.